Bismillahirrahmanirrahim. Hey guys, assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam buka bakuran. Aku berdengar sehat-sehat hendaknya. Okay, insyaAllah. Seperti mana yang aku war-warkan pada video yang lepas, aku akan share aku punya experience dan juga apa yang aku rasa, feeling dan sebagainya bila mana aku berpeluang untuk bawa Encik Morena's Elegant 250EX ni. So seperti mana biasa, kalau kata aku buat video-video test ride macam ni kan, aku akan summarize kan berdasarkan 4 bahagian lah. So untuk bahagian yang pertama, riding position dan tahap keselesaan bila menunggang Encik Morena's Elegant 250EX ni. Okay, untuk Elegant 250EX ni, dia punya riding position adalah upright ataupun menegak. Lepas tu pula kalau tengok pada positioning kaki sangat-sangat fleksibel lah, sebab dia punya floorboard ni memang jenis yang mesra lunjur kaki. Dan setakat ni aku tak rasa ada apa-apa masalah lagi. Aku boleh positionkan aku punya kaki ni dalam mana-mana keadaan yang aku selesa lah. Lepas tu pula kalau tengok pada handlebar dia, alhamdulillah, handlebar dia agak tinggi sedikit. Lepas tu dia agak sedikit lebar juga. Dan jarak antara rider dengan handlebar ni pun tidak terlalu jauh. Meaning to say, tangan bila nak pegang handlebar ni, engkau tak perlu untuk stretch sampai macam gini sekali. Tak ada. Tangan kau memang berada dalam kedudukan yang sangat-sangat santai. Seat dia aku boleh sifatkan sebagai sangat-sangat empuk. Ha, merepek punya empuk seat dia ni. Memang sedap. Dia kau jangan lalai sikit. Kalau kau lalai sikit mesti terlelapnya, sebab selesa sangat. And then lagi satu, dia punya windshield ni kan, walaupun encik windshield ni adalah jenis yang tak boleh moveboard, dia jenis statik je macam gini, non adjustable punya windshield, tapi dia punya kedudukan tu pada aku dah cukup tinggi untuk orang macam aku, dan cukup untuk menghalang anasir-anasir angin. Memang dia dapat block habis lah. Aku rasa selesa teruk. So berdasarkan daripada apa yang aku dah huraikan untuk dia punya riding position tu, bolehlah aku simpulkan bahawasanya dia punya riding position ni sangat-sangat selesa. Serius selesa. Memang menepati ciri-ciri sebuah skuter Maxi lah. Memang kebiasaannya kalau kita bercakap pasal riding position, tahap keselesaan, skuter Maxi adalah yang paling selesa kalau nak dibandingkan dengan skuter-skuter lain yang ada dalam pasaran kan. Memang paling selesa lah. Yang kedua, berkenaan dengan engine performance. Okay, untuk engine Elegant 250EX ni, dia datang dalam engine yang baru tau. Baru tu technically tidaklah keseluruhannya baru. Kalau kita tengok pada spec sheet dia, dia punya spec engine ni memang boleh dikatakan sama je dengan Elegant yang model sebelum ni, dengan dua valve dia, dengan HP dia yang lebih kurang 22.1 dan juga torque yang lebih kurang 24 Nm of torque tu kan, lebih kurang sama je dengan model Elegant yang sebelum ni. Tapi apa yang baru pada engine Elegant 250EX ni adalah pada ke Euro 4an dia tu. Engine yang baru ni dia compliance dengan Euro 4 emission. So berbekalkan dengan HP yang seperti mana aku cakapkan tadi tu, Elegant 250EX ni mampu mencapai top speed sehingga 140 ke 141 km sejam. Banyak test yang aku buat memang konsisten dapat macam itu, dan aku rasa tu memang cut off dia kot. Lepas tu pula daripada 0 ke 100, Elegant 250EX ni mampu mencapai dalam masa lebih kurang 13 saat lah, 13 saat lebih sikit macam itu. Dari segi top speed, dari segi 0 ke 100 tu kan, kalau ikutkan memang kena lah dengan power to weight ratio Elegant 250EX ni, sebab motor ni berat mat, 195 kg. Dari segi feeling engine dia, aku boleh cakap engine dia smooth lah, sangat-sangat smooth. Power dia agak linear, bila kau pulas kau tak rasa macam mengejut, macam nak tercabut nyawa kau ke, tak ada. Dari segi vibration lah, kalau ikutkan kan, kalau macam kau cruising pakai Elegant 250EX ni pada kelajuan 100, lepas tu RPM dia pada RPM 6000 kan, kau akan rasa motor ni macam motor elektrik mat. Kau rasa smooth gila. Kadang-kadang tu kau macam confused, engine dia ni tengah running ke tidak. Sampai macam gitu kau rasa nak digambarkan dia punya tahap smooth tu. Tapi bila kau dah keluar pada tanda 6000 RPM tu, dia naik ke 7000 RPM dan ke atas, kau akan rasa satu minor vibration tau. Dan minor vibration yang aku cakap tu, dia obvious dekat floorboard dia, dekat tempat pemijak kaki ni, lepas tu dekat seat. Dekat seat pun rasa mat minor vibration tu. Aku tak pasti memang masalah vibration ni terjadi khas untuk model yang dapat dekat aku ni, ataupun dia memang penyakit semula jadi Elegant 250EX ni. Tapi secara overall, engine performance dia memang sangat-sangat okey lah. Kalau setakat macam kalau kau cruising atas highway tu, memang dia tak ada masalah lah untuk melakukan aksi-aksi memotong kenderaan-kenderaan lain, termasuklah lori yang panjang dan besar itu. Tapi dengan syarat kenderaan-kenderaan lain tu kena stay belah kiri lah. Okay, kita move on kepada bahagian yang seterusnya, iaitu suspension dan brake performance. Untuk bahagian suspension ni, aku boleh simpulkan dia punya tahap kekerasan dia tu tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembut lah. Itu aku bawa seorang lah. Tak tahulah kalau dia set up suspension
suspension ni khas untuk bawa orang kan. Untuk bawa berdua baru dia rasa lembut-lembut tu. Ah, tu tak pasti sebab aku tak pernah test lah pula bawa berdua. Maklumlah single kan. So far apa yang aku rasa bila bawa seorang, dia punya suspension tak terlalu lembut, tak terlalu keras. Kalau macam nak cornering kan, especially untuk high speed corner, dia rasa stable tau. Dia tak ada rasa bergonjeng-gonjeng buntut dia tu. Dan untuk short-short corner kan, ah, corner yang kau kena kejap flip ke sini, kejap flip ke sini tu pun tak terasa lah aksi-aksi joget-joget dekat suspension dia ni kan. Memang tak bergoyang. Dan lagi satu yang aku impress, walaupun dia punya berat tu 195 kg kan, tapi bila kau nak flip untuk lepas corner kiri, kau nak corner kanan pula, kau tak rasa macam susah sangat lah. Dia taklah senang sangat, ha, tapi tak susah. Faham tak? Ha, lantang korang lah nak fikir macam mana benda tu. Dari segi tahap keselesaan bila kau cruising, tak kisahlah dalam town ke atas highway ke, aku rasa selesa je suspension dia ni. Macam bila aku langgar bonggol ke, langgar speed bump tu ke, dia tak rasa kematu lah. Kalau nak dibandingkan dengan motor aku Y16 tu, suspension dia memang keras. Kalau lalu speed bump ke apa ke, memang rasa kematu man. Kau boleh bezalah suspension tu keras sangat ke ataupun dia ngam-ngam soy je. And then dari segi braking performance, eh, Elegant 050EX ni dia datang dengan braking system yang mempunyai ABS dual channel. Kalau tengok pada braking dia punya specs tu, caliper daripada Kimco, steel braided lagi kan. Lepas tu disc depan belakang, aku boleh simpulkan bahawasanya feeling braking tu memang confident teruk. Kau boleh henjut kau punya brake ni disebabkan ABS dia tu memang takkan lock lah kau punya tayar tu. Tak adalah aksi-aksi tak ada. Memang perform lah, memang perform. Pada aku dari segi cengkaman, dari segi ke ABS-an dia tu, memang perform lah. And then yang terakhir, dari segi dia punya practicality. So bila bercakap pasal practicality ni kan, skuter kapcai, dua kategori tu memang senang cerita practical sangat-sangat kalau nak guna sebagai daily punya motor. Cumanya mungkin ada sikit kelebihan dekat skuter, ada sikit kelebihan dekat kapcai pada sudut pandangan yang berbeza lah. Dan untuk Elegant 250EX ni, apa yang ada pada dia ni memang cukup untuk membuatkan dia antara skuter yang praktikal lah untuk kau gunakan dalam menjalani kehidupan dan aktiviti harian. Sebagai contoh apa yang dia ada, kompartmen. Kompartmen ada dua, ditambah pula dengan USB-A punya port tu, memang dia tambah lagi lah level practicality skuter ni. Dari segi kompartmen utama dia dekat bawah seat tu 27 liter, man. Apa je yang kau nak isi, kau isi lah. And then dari segi kesedapan, nak bawa dalam town ke, nak bawa atas highway kan. Okay, first of all, kau kena tahu motor ni memang berat, man. Kalau macam motor ni tak bergerak kan, kau nak masukkan dalam parking ke, kau nak keluarkan daripada parking kat rumah kau tu ke kan, kau kena tolak, memang berat. Ini kalau dia tumbang, kau nak naikkan, memang berkicap, man. Tapi bila once dia dah berjalan, kau tak rasa sangatlah berat dia tu. Kau rasa stable dan kau rasa nimble. Dari segi dia senang tak senang mencelah time jam, walaupun dia besar dan panjang. Kau boleh tengok tadi lah daripada awal video kan, aku ni duk bebel-bebel macam gini, time on the way nak pergi kerja ni, kot time ni tengah peak hour ni, orang nak masuk office apa semua. Dan korang boleh nampak dan aku boleh confirm sendirilah, tak kisahlah bawa dalam town ke, bawa atas highway ke, kalau macam keadaan traffic tu memang pack, tak ada masalah nak mencelah. Dia mungkin lah akan ada isu bila ada ruang yang terlalu kecil tu, itu memang tak boleh nak nafikan lah, saiz dia pun besar kan. Tapi kalau nak cakap secara general untuk mencelah tu, memang tak ada masalah. Dari segi practicality bila cruising long distance, pada aku itu adalah antara kelebihan Elegant 250EX ni lah. Tangki dia 12.5 liter, eh. Aku buat dia punya fuel consumption test. Test tu aku buat jalan campur-campur lah, dalam town ada, dekat atas highway ada. Kelajuan aku bawa 100, 120, kadang-kadang 80, tapi most of the time aku akan stay pada kelajuan 100 lah, 110 macam tu. Dia punya fuel consumption aku tak ingat lah, mat. Dia 1 liter boleh pergi dalam 30 km, rasanya 30 km, lebih-lebih sikit, plus minus macam tu lah. So bila kira balik, 12.5 liter tu dia boleh pergi dalam 370 lebih km. So dia bertepatan dengan apa yang Modenas claim lah. Kalau ikutkan Modenas claim, untuk Elegant ni fuel consumption dia boleh pergi sehingga 400 km sekali isian penuh. Tapi kalau maintain cruising dalam kelajuan 80 km sejam lah, kira okey lah tu. Untuk orang yang banyak long distance pergi balik kerja dan sebagainya, sesuai lah. Lepas tu dicampur pula dengan point yang aku cerita pasal dia punya keselesaan tu, memang sedap lah gila naik atas highway dengan seat dia yang kalah sofa IKEA dengan windshield dia yang macam gini. Kalau kau nak tambah tinggi lagi pun boleh, lagi selesa. Memang sedap kalau bawa long distance motor ni. Dan aku secara personalnya, paling jauh aku pernah bawa dalam 150-160 km macam tu lah. Taklah jauh kan untuk sesetengah orang, tapi pada aku kira jauh lah juga tu untuk sekali jalan kan, ha. So berdasarkan daripada apa yang telah aku bawangkan pasal Elegant 250EX ni kan, pada video yang lepas sesi walk around dan pada video ni sesi test ride punya sharing experience ni, korang rasa agak-agak macam mana, berbaloi ke tidak untuk beli Elegant 250EX ni? Ha, tu korang fikir sendirilah, tak payah bagi tahu aku. Aku tak nak tahu jawapan ni, korang fikir sendiri. Rasa nak beli, beli, terpulang pada korang. Okay, so okay lah guys, aku rasa cukup sampai
sini dulu video aku untuk kali ini. Pada yang sedang menonton, aku ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, share, komen dan juga subscribe pada yang belum subscribe. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan banyak terima kasih juga atas sokongan korang. Akhir kata, sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye bye. Alhamdulillah.